Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali kita di siri Dekat yang dibawakan oleh Hijrah Ad. Ramai dalam kalangan kita, kalaupun tidak semua, bila kahwin, kemudian kita dikurniakan anak. Pada ketika kita dikurniakan anak tu, kehidupan kita berubah. Cara kita memandang kehidupan berubah, prioriti kita berubah. Sebelum tu mungkin kita banyak fikir tentang diri kita, tentang impian kita semata-mata. Tapi bila dapat anak ni, kita rasa macam lepas titik ini ke hadapan, hidup aku adalah untuk anak-anak aku. Itu yang ramai selalu cerita dan kita dengar kawan-kawan kita cerita. Kita sanggup kerja penat dan lelah, kita ulang-alik keluar masuk jam, kerja jauh, redah panas, redah hujan lebat. Kita sanggup stay up sampai lewat malam, siapkan kerja. Dan itu semua memberikan tekanan, stres. Tapi bila kita down, kita melihat gambar-gambar anak-anak kita, atau kita balik ke rumah apabila anak-anak kita buka pintu, menjerit, lari, datang dan peluk kita, ada macam satu magic yang berlaku. Kita hilang semua stres tu, kita hilang rasa penat tu. Satu kadang-kadang kalau kita tengok ada orang yang jadi rider kan, bawa makanan, kita nampak dekat dia punya motor tu, dia letak gambar anak dan isteri dia dekat depan dia. Itu mungkin antara perkara yang memberikan motivasi dan kekuatan untuk dia terus bekerja. Dan itu satu nikmat yang luar biasa sebenarnya. Allah berikan kita inspirasi dengan anak-anak ni. Tapi ada satu golongan yang bila dia melihat kepada anak-anak dia pula, dia terperangkap di dalam satu bentuk tekanan yang dia nak anak-anak dia berjaya, which is bagus. Tapi dia terpengaruh dengan apa yang dia lihat di media sosial, apa yang dia nampak dalam kalangan. Bukan hanya kawan-kawan dia, kadang-kadang strangers je pun, yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan anak mereka sejak dari kecil. Sehingga dia mula membayangkan, apabila dia fikir tentang anak dia, masa depan anak dia, dia hanya tertumpu kepada dia mesti cemerlang akademik, nanti dia kena masuk bidang tertentu, dia kena dapat kerja tertentu, hidup dia kena mewah. Sehingga anak-anak tu bukan lagi menjadi penyejuk mata, tetapi dia jadi tempat ditumpahkan stres dan tekanan dia. Sehingga kalau kita lihat, ramai juga ibu bapa hari ini yang disebabkan mereka tertekan dengan game banding-membanding anak-anak kita ni di media sosial sebagainya ni, menyebabkan anak-anak pula ditekan dan hidup di dalam tekanan. Sehingga kita tengok hari ni, orang budak yang baru umur 3 tahun, kita pressure dia kena pandai kenal ABC 1 2 3. Umur 4 tahun dah kena pandai tulis, dah kena pandai mengeja. Umur 5 tahun dah start tuition dah sebagainya. Dan kita bila lihat itu semua, ada banyak kesan buruk kepada anak-anak tu, dan juga kesan kepada kebahagiaan hubungan kita dengan ibu bapa dan anak-anak. Dan yang saya nak fokuskan hari ini adalah yang lebih dalam daripada itu, ialah apabila kita obses dengan kejayaan anak kita ni, quote and quote kejayaan dalam aspek duniawi semata-mata, sehingga kita kesampingkan perkara-perkara lain yang lebih mendasar, yang lebih foundation, soal adab, soal akhlak, soal keimanan dia. Kita sampai kadang tak kisah dah sebagai ibu bapa, kalau anak tu tak solat isyak pun tak apa, yang penting dia pergi tuition. Kalaupun dia tak bangun subuh tak apa, tapi yang penting dia pergi sekolah on time dan sebagainya. Sehingga kita letakkan agama, keimanan ini satu benda yang bukan utama, bukan penting. Dan bila kita cerita sebelum ni tentang doa Nabi Zakaria yang meminta anak zuriatan tayyibah, anak yang zuriat yang baik, ini bukan satu-satunya doa di dalam Quran yang berkaitan dengan meminta ataupun mendoakan zuriat. Ada banyak lagi sebenarnya doa-doa lain, termasuk kalau hari ini kita nak lihat doa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pun seorang Nabi yang sangat lama menanti dikurniakan anak. Dalam perkahwinannya dengan Sarah AS, lama tak dapat anak. Dan Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah SWT pada ketika itu, memohon anak, memohon zuriat. Dan doa ini dirakamkan di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100, surah yang ke-37 ayat yang 100. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Tuhanku kurniakanlah kepadaku anak dalam kalangan orang-orang yang saleh. Lihat, sebelum ni Nabi Zakaria berdoa zuriatan tayyibah, memohon zuriat yang baik, yang suci. Dan di sini Nabi Ibrahim AS memohon anak yang saleh. Dan kalau kita lihat peristiwa yang kita pernah ceritakan sebelum ini, sewaktu pembinaan Kaabah,
Nabi Ibrahim AS sewaktu membina Kaabah dalam ayat 127 surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 127, kita cerita Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang itu kita cerita dalam episod tidak semua amal baik kita diterima Allah tu. Dan seterusnya ayat 128 tu Nabi Ibrahim berdoa untuk zuriat dia. Dan kita lihat daripada para nabi ni, kita nak belajar apa? Kita nak belajar bagaimana mereka meletakkan prioriti apabila mereka memikirkan tentang masa depan anak-anak mereka. Dan kita lihat di sini dalam ayat yang ke-128 surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim sambung doanya. Nabi Ibrahim menyebut, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikan kami berdua, iaitu Ibrahim dan Ismail, orang-orang yang berserah diri, muslimaini lak, yang muslim, yang menyerahkan diri kepada kamu, kepada engkau ya Allah, wa min dhurriyyatina, dan daripada zuriat-zuriat kami, keturunan kami. Nabi Ibrahim berfikir tentang zuriat dia nanti, dia mahukan zuriatnya nanti juga dalam kalangan orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi dalam kalangan orang yang saleh dan muslim. Dan kemudian Nabi Ibrahim berdoa, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan ajarkan kepada kami tata cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah Maha Penerima taubat lagi mengasihani. Jadi daripada doa Nabi Ibrahim AS, kita lihat bahawa Nabi Ibrahim sentiasa berfikir bukan hanya soal keimanan dan agama dirinya sahaja, tapi dia juga berusaha dan berfikir dan berdoa untuk generasi yang seterusnya, anak-anak dia, cucu-cucu dia, cicit-cicit dia, dan zuriat-zuriatnya yang seterusnya. Dan dia mendoakan. Dalam tempat lain, misalnya dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa dengan lebih spesifik. Nabi Ibrahim kata, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, dan juga zuriat aku, anak-anak cucu-cucit aku, adalah dalam kalangan orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Dan dia menyebut, Tuhan, terimalah doa aku ini. Jadi kalau kita lihat hari ini, apabila kita membesarkan, kita dikurniakan anak, kita membesarkan mereka, tidak mengapa kita nak mereka belajar dalam banyak bidang, ada banyak kemahiran, itu semua perkara yang bagus, selama mana kita tidak meletakkan sesuatu melampaui batasnya. Maksudnya kita ikut umur dia. Kalau umur dia pada usia dia kena main dulu, kemudian baru dia perlu belajar, mengikut tahap-tahap dan mengikut pace dia. Jangan kita beri tekanan semata-mata kerana kita nak berlumba dengan orang lain. Betapa rugilah hidup kalau kita ni hanya berlumba dengan orang dan kita hidup dalam keadaan tertekan. Dan kalau kita lihat seterusnya, dalam proses itu, dalam kepala kita, kita kena ada bahawa prioriti, perkara yang paling menjadi keutamaan adalah anak-anak ini nanti akan menjadi orang-orang yang muslim dan akan menjadi dalam kalangan orang yang mendirikan salat. So kita letakkan itu sebagai prioriti. Kita menyemai benih-benih tauhid. Kita kenalkan dia kepada Allah, kita kenalkan dia kepada Rasul dengan cara yang penuh santun, penuh sesuai dengan fasa-fasa dan kehidupan anak-anak tu. Dan sebab tu kalau kita lihat dalam doa para nabi ini, itu menjadi prioriti sebab mereka bimbang. Kemudian nanti mereka mungkin akan berjaya dalam aspek dunia. Mungkin mereka akan dapat kecemerlangan akademik, mereka akan dapat kerjaya yang hebat. Tapi tanpa asas tauhid, tanpa asas keimanan, tidak mendirikan salat, tidak mengenal Tuhan, itu kemudian tidak memberi apa-apa erti pun kepada kehidupan ini. Malah mereka akan end up menjadi orang yang gagal. Sebab itu ada satu kisah yang saya dengar sendiri daripada seorang ulama daripada Amerika Syarikat. Baru ni dia datang, awal tahun 2020 dulu, sebelum kita dilanda COVID. Dia buat satu talk tentang kekeluargaan di Kuala Lumpur. Saya pergi dan dia cerita satu kisah yang sampai sekarang masih meninggalkan bekas di hati. Dia cerita, dia membesar di Amerika tu, ada satu keluarga yang ayah dia ni, dia sangat concern, dia sangat meletakkan priority untuk anak dia menjadi orang yang saleh. Dia pilih rumah dekat dengan masjid, dia invest banyak duit dia untuk anak-anak dia pergi kuliah, pergi madrasah, masuk program Al-Quran, sehingga dia membesarkan anak itu dalam keadaan dia lakukan yang terbaik, memberikan didikan agama. Tapi bila anak tu masuk college,
dia mula berkawan dengan circle yang tak betul, circle yang membawa dia kepada perkara-perkara yang mungkar, sehingga akhirnya dia tersasar jauh. Dia minum arak, dia terlibat dengan dosa-dosa besar, sehingga satu point Syekh Yasir Qadi ni cerita, apabila ni sebenarnya emang kawan-kawan, rakan-rakan sekaryah lah kalau kita sebut, emang jiran dan sebagainya, duduk membesar di satu masjid. Dia datang satu hari, dia tunggu Syekh Yasir Qadi ni mengajar kisah para nabi di masjid. Bila Syekh Yasir Qadi keluar daripada masjid tu, kawan dia ni kata, sampai bila kau nak ajarkan kisah-kisah dongeng ini kepada orang ramai? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia membesar dalam keadaan dia diberikan didikan, tetapi dia kemudian tersasar. Dan kita lihat sampai ke satu poin dia meninggalkan agama Islam. Itu menyebabkan ayah tadi ni yang berusaha, yang invest duit banyak, menjadi depressed, jatuh sakit satu tempoh yang sangat lama. Tapi dia tak pernah tinggalkan doa untuk anak dia. Dia sentiasa mendoakan anak dia. Sampai satu hari dia mula berada dalam keadaan nazak dan dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam keadaan dia duka cita, dan dia tak dapat lihat anak dia seperti apa yang diharapkan. Harapan dia pecah berderai. Tapi sesuatu yang ajaib berlaku selepas kematian ayah tersebut. Itulah nak beritahu betapa hebatnya kuasa doa, khususnya ibu bapa kepada anak-anak dalam aspek menjaga keagamaan mereka. Bila ayah dia meninggal, tiba-tiba dia hubungi Syekh Yasir Qadi. Dia kata, dia menangis, dia kata, aku nak kena jumpa engkau. Dan Syekh Yasir Qadi pelik, dia ni hari tu dah kata perkataan-perkataan yang menghina dan sebagainya. So dia kata, okey, datang rumah aku. Dia datang ke rumah, dia melutut di depan Syekh Yasir Qadi, dia menangis dan dia sebut, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada apa-apa pun yang berlaku. Kematian ayah dia dan doa ayah dia yang tak pernah putus-putus itu, Allah menjadikan sebab untuk Allah ubah hati seorang manusia tanpa perlukan apa-apa event melainkan kematian ayah dia sahaja. Dan bila ayah dia meninggal tu, dia terus berubah dan dia alhamdulillah hari ini sudah menjadi orang yang seperti mana ayah diharapkan. Sebab tu ibu bapa, jangan lupa tentang doa ini, dan kita mesti letakkan prioriti agama anak kita. Berapa ramai keluarga yang sebenarnya mereka keturunan daripada golongan ulama dan pendakwah, yang hari ini tidak lagi mendirikan salat, yang tidak lagi pun mengenal perkataan la ilaha illallah. Berapa banyak negara yang sebelum ini diduduki oleh orang Islam, tak jauh pun sebagiannya negara yang berjiran dengan negara kita pun, yang hari ini zuriat keturunan mereka tidak lagi mengenal la ilaha illallah, tidak mengenal Allah, tidak lagi mengenal Rasul. Sebab tu kita kena terjemahkan prioriti kita dalam membesarkan anak-anak. Kita belajar daripada para nabi, khususnya dalam konteks ini kita belajar daripada Nabi Ibrahim dengan kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Tuhanku, perkenankanlah doaku. Kerana dengan doa itu kita serah kepada Allah SWT, di samping kita berusaha, kita mohon Allah menjaga zuriat kita terus berada dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan sentiasa mendirikan salat. Sekian dahulu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, jangan lupa juga ikuti dan subscribe Telegram kita, Telegram Hijraat, dan boleh cari link tu di www.hijraat.com. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.